Rekan-rekan, dalam video kali ini kita akan memperlihatkan tutorial pembuatan mobil ini yang memakan waktu kurang lebih selama 2 bulan. Dan hingga hari ini, inilah bentuk karya nyata dan custom. Rekan-rekan, semoga ini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan memodifikasi mobil tua ini. Karena dengan sentuhan modifikasi, mobil tua bisa layak dan pantas bersanding dengan mobil-mobil lainnya. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. We are the champions. We are the champions.
be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Thank you.
bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Myself and
bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We need to go. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose us, 'cause we are the champions of the world. We are the champions, my friends. Okay, selamat siang. Berita dimanapun Anda berada, ini adalah hasil emisi modifikasi build system dengan menggunakan lampu kita dan light bar 80 cm. Mobil ini Hammer Mini Monster yang lampu Anda telah kami minta dan kami sesuaikan, menggunakan footstep selbar ini homemade dari produksi DS Custom. Bisa dilihat mobil dengan menggunakan konsep knalpot double racing, yang dimana dua knalpot ini semuanya kami fungsikan. Knalpot ini berfungsi dengan baik dan layak digunakan. Kita membuat knalpot ini tidak hanya untuk aksesoris, tetapi keduanya benar-benar difungsikan agar dapat memperingat akselerasi kendaraan. Untuk aerodinamis, kita menambahkan anting-anting setinggi 15 cm. Jadi kan bisa melihat hasil modifikasi ini sebagai bahan inspirasi untuk pembuatan biasa modifikasi kedepannya. Bravo, salam dari Custom. Testimoninya sedikit om. Oh, gimana nih hasilnya? Wah, hasilnya mantep, kinclong. Gak kalah sama mobil baru lah. Oke. Okay. Mau nyoba nih, gak tau nih gimana nih. Siap. Test drive dulu. Test drive dulu ya om ya.